itu adalah salah satu budaya kepada kaum Iban. Macam bunga terong ataupun corak-corak tradisional. Dan hari ini Chris berpeluang untuk melihat cara tradisional untuk pembuatan tatu dekat Kenarau Tattoo Studio and Piercing. Jom kita pergi jumpa Encik Sylvester. Kenarau Tattoo Studio and Piercing terletak di Bandar Baru, Permijaya, Miri. Tengoklah, kalau namanya peminat tattoo, pastinya akan menyimpan koleksi-koleksi tattoo, terutamanya koleksi dari nenek moyang terdahulu. Bukan itu sahaja, di dinding ini juga terdapat pelbagai pilihan corak tatu yang mungkin pelanggan boleh jadikan sebagai rujukan untuk dicacahkan di badan mereka nanti. Hai Chris. Sylvester. Ya. Okay. Welcome to Kenarau Tattoo Studio. Thank you. Right. Apa maksud Kenarau? Kenarau adalah untuk masyarakat bertatu yang ada tatu untuk bahasa Iban lah. Oh, dalam bahasa Iban. Dalam bahasa Iban. Nanti saya tengok ada orang tatu saya. Oh, Kenarau. Ya, bukan Kemarau. Okay. Yes. Okay, kita ke dalam. Okay. Okay. Right. Saya bermula membuat tatu ni pada tahun 2003. Waktu tu saya ada satu kawan yang paksa saya untuk buat dengan dia lah. Jadi bermula dari saat itu kan banyak orang yang datang. Jadi saya tak charge untuk apa-apalah tahun tu sampai 2006. Lepas tu saya mula serius saya beli mesin sendiri 2006. 2010 saya pergi competition. Jadi, saya rasa 2010 dah start dah. Saya betul-betul serius dalam into tattoo ini. Okay, sekarang Sylvester nak tunjukkan cara bagaimana pembuatan tattoo secara tradisional dekat kaum Iban. Apa ini? Alright, ini kalau dulu-dulu orang pakai tulang ke apa untuk jarum dia kan. Tapi untuk sekarang ni kita dah modern dah. Jadi kita pakai yang proper untuk jarum tattoo lah. Jadi apa saya buat, saya cuma bengkokkan dia. Lepas itu, saya letak dekat sini lah. So, boleh tengok ada dua kat sini. So, satu ni untuk bahagian yang kecil-kecil, yang ujung-ujung untuk detail-detail nanti. Yang ni untuk fill in. Dia punya line. Dia punya line ni. Ya. Dan dia punya fill in untuk shader insert lah. Insert. Okay, jadi, ada modern sikit lah. Ini the revolution of tattooware lah dekat Sarawak ni. Tatu tradisional Iban unik kerana ia terdiri daripada pelbagai bentuk melambangkan identiti kepahlawanan dengan menggunakan elemen semula jadi, termasuklah bunga terong yang banyak digunakan dalam menghasilkan corak tatu. Okey, dulu saya belajar tradisional tatu ni, saya belajar sendiri mula-mula, tapi idea dia daripada Ayak Burung lah nama dia, Uncle Burung nama dia. Jadi dia yang buat, dia yang bagi inspirasi untuk saya buat hand tapping ni. Waktu itu saya belajar dekat kapal. Dia sama kerja kapal juga. So dari situlah saya start belajar. Lepas tu dia ajar apa ink yang pakai, lepas tu kena letak bantal kat sana. Mencacah tatu menggunakan kaedah tradisional memakan masa yang lama dan bayaran bagi teknik ini juga lebih mahal berbanding kaedah moden. Namun begitu, tidak semua juga yang tahu bahawa kaedah tradisional kurang sakit berbanding menggunakan kaedah moden. Bila meletakkan sesuatu benda asing dalam kulit, kerja dia sama macam doktor yang bedah apa semua. Jadi kebersihan itu sangat pentinglah. Sebelum buat tatu, kita akan alkohol dulu skin orang, lepas tu start lukis, lepas tu maka kita pakai pun ada maka-maka khas yang organik punya. Jarum yang kita pakai ada expired date semua, ink ada expired date. Jadi soon that kita dah pegang badan dia orang, kita tak boleh pegang benda-benda lain sebab kita takut transfer bakteria. Harapan saya, sebab saya banyak juga tengok benda-benda ni dekat internet, banyak di kalangan kawan-kawan saya juga pun banyak yang mengubah tatu Iban ni jadi terlalu moden dan dia tak nampak sangat Borneo dia dalam sana. Jadi kalau boleh kita kekalkan dan benda ni harus berjalan macam untuk next generation nanti. So harap-harap ada yang menyambunglah.